Assalamualaikum pemirsa. Kembali bersama Pangandaran Gaet, channel khusus informasi pariwisata dan booking hotel Pangandaran. Untuk booking atau reservasi hotel dan penginapan di Pangandaran, silakan hubungi WA yang ada di kolom deskripsi atau di kolom komentar di bawah. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan telah mendukung channel ini sampai saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi mengenai info pariwisata terupdate di setiap harinya dari Pangandaran Gaet, dan silahkan share sebanyak mungkin ke sosial media yang kalian punya agar pariwisata Indonesia semakin dikenal secara nasional dan internasional. Dan jika ada informasi yang kalian butuhkan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini. Selanjutnya, mari kita simak informasi pariwisata hari ini. Hari ini kita akan mengupas mengenai 6 fakta tentang sejarah Pangandaran bagian pertama. Pangandaran adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Ciamis di utara, Kabupaten Cilacap di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Kabupaten Tasikmalaya di barat. Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu kabupaten termuda di Indonesia. Usianya baru satu dekade pada 2022 ini. Suku asli dan mayoritas yang mendiami wilayah Pangandaran adalah suku Sunda, Jawa dan juga warga pendatang dari berbagai suku lainnya di Indonesia. Nama Pangandaran berasal dari dua buah kata, yakni pangan dan daran. Pangan artinya makanan dan daran adalah pendatang. Jika menilik dari kisah sejarah, nama Pangandaran ini memiliki arti sumber makanan bagi para pendatang. Tentu bukan itu saja hal-hal menarik dari Pangandaran. Berikut 6 fakta menarik seputar Kabupaten Pangandaran yang dikutip dari liputan6.com. 1. Sejarah Pangandaran. Sejarah panjang Kabupaten Pangandaran bermula pada 1819 yang saat itu masih merupakan nama sebuah kecamatan di Kabupaten Ciamis. Setelah lama menjadi bagian dari Kabupaten Ciamis, muncul keinginan dari sejumlah tokoh masyarakat Pangandaran untuk berpisah dan membentuk kabupaten sendiri. Pada 1992, salah satu anggota DPRD Ciamis, yang juga tokoh masyarakat Cijulang yang bernama Haji Abdul Ghofur mendapatkan informasi mengenai rencana pemekaran wilayah pesisir selatan Jawa Barat. Rencana itu tidak terrealisasi saat itu, tapi upaya untuk memekarkan diri dan membentuk Kabupaten Pangandaran terus dilakukan. Sejumlah deklarasi pembentukan Kabupaten Pangandaran dilakukan oleh sekelompok warga, di antaranya pada 2004 dan 2007. Pertanda baik baru muncul pada 2008 ketika DPRD Kabupaten Ciamis menyetujui pembentukan Kabupaten Pangandaran dalam surat keputusan DPRD nomor 188.4/13/DPRD/2008. Setahun kemudian, SK DPRD tersebut dikuatkan dengan SK Bupati Ciamis nomor 135/KPTS/47HUK/2009 tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten Pangandaran. Puncak perjuangan pembentukan Kabupaten Pangandaran terjadi pada 2012, ketika DPR RI mengesahkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2012 tentang penetapan daerah otonom baru Kabupaten Pangandaran. Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2012. Penetapan itu disaksikan langsung oleh sejumlah tokoh masyarakat, anggota DPRD Ciamis dan ratusan warga dari wilayah Pangandaran. 2. Pantai Pangandaran. Kabupaten Pangandaran identik dengan Pantai Pangandaran, destinasi wisata di Desa Pangandaran dan Pananjung, sekitar 222 km dari selatan Bandung.
Pantai ini terkenal karena keindahan pasir hitam dan pasir putihnya dan berada di sekitar area cagar alam Pananjung. Pantai Pangandaran pernah dinobatkan oleh Asia Room sebagai pantai terbaik di Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah sebagai nelayan, sehingga pantai ini sempat dijuluki kota nelayan kecil. Pantai Pangandaran banyak disebut sebagai salah satu pantai tercantik di Pulau Jawa. Pantai yang memiliki bentangan pantai yang luas ini telah menjadi objek wisata sejak 2012. Kawasannya terbagi menjadi dua bagian yakni Pantai Pangandaran Barat dan Pantai Pangandaran Timur. Keduanya dipisahkan oleh daratan yang menjorok jauh ke lautan atau yang biasa disebut sebagai teluk. Dan teluk di Pangandaran tersebut difungsikan sebagai hutan cagar alam. 3. Wisata Pangandaran. Tak hanya punya Pantai Pangandaran, Kabupaten Pangandaran juga punya banyak tempat wisata menarik lainnya. Ada cagar alam Pangandaran yang merupakan rumah bagi berbagai flora dan fauna. Beberapa di antaranya dilindungi. Wisatawan dapat menjelajahi kawasan cagar alam ini dan bertemu dengan berbagai jenis satwa liar seperti rusa, kijang, lutung, hingga landak Jawa. Cagar alam itu berlokasi di Penanjung. Tempat ini ternyata juga menyimpan jejak sejarah zaman Hindu. Lalu ada Green Canyon, yang oleh masyarakat setempat diberi nama Cukang Taneh, yang berarti jembatan tanah yang terbentuk secara alamiah melalui proses alam sehingga menghubungkan kedua tebing sungai. Destinasi wisata yang terletak di Desa Kertayasa Cijulang ini menawarkan beragam aktivitas wisata mulai dari berperahu sambil menikmati pemandangan alam, berenang, dan body rafting. Ada juga Pantai Batu Karas yang terletak di Desa Batu Karas, Kecamatan Cijulang dengan jarak 34 km dari Pangandaran. Objek wisata yang satu ini menawarkan suasana alam yang tenang. Gelombang laut yang bersahabat juga pantainya yang landai membuat pengunjung betah berlama-lama di pantai ini. Selain itu, Batu Karas juga menjadi wahana favorit turis asing untuk bermain surfing. 4. Ronggeng Gunung. Seni tradisional asal Kabupaten Pangandaran dan Ciamis, Jawa Barat ini dibawakan sejumlah penari yang menari dengan musik gamelan. Mereka tampil diiringi lantunan berbagai tembang atau kawi sinden. Selanjutnya, si penari akan mengajak penonton untuk ikut menari. Nantinya para penonton bersama penari membentuk lingkaran dan menari bersama-sama dengan ketukan gamelan dan nyanyian kawi dari sinden. Ronggeng Gunung ini umumnya untuk memeriahkan berbagai acara. Kalau dulu hanya ditampilkan saat acara hitanan atau pernikahan, saat ini Ronggeng Gunung juga digelar untuk memeriahkan acara pemerintahan. Bahkan, Ronggeng Gunung bakal jadi bagian dari pariwisata Kabupaten Pangandaran yang sebenarnya lebih dikenal karena pantainya yang indah. Demikian 4 fakta mengenai Pangandaran di bagian pertama ini, dan akan bersambung di bagian part 2 hingga sampai di 6 fakta selengkapnya. Sampai bertemu kembali dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.